Hai lo semuanya, balik lagi nih bersama gue di channel Indo Gamers. Oke, kali ini gue akan membahas mengenai fakta-fakta menarik M5 World Championship. Ya, setelah sukses diselenggarakan di Indonesia, event M-Series Mobile Legends selanjutnya yaitu M5 World Championship 2023 akan diselenggarakan muntun di Malaysia dan Filipina. Ini adalah pertama kalinya M-Series diselenggarakan di dua negara sekaligus. Hal ini tentu akan menyedot atensi penggemar. Ajang ini juga menghadirkan sejumlah inovasi. Salah satunya terkait lokasi venue M5 World Championship Filipina yang diumumkan oleh Muntun, di mana Muntun bekerja sama dengan Philippines Department of Tourism atau DOT. Tiga lokasi venue dipilih untuk mempertandingkan fase wildcard, group stage, serta playoff. Khusus untuk wildcard, turnamen akan diadakan di Malaysia. Dalam penyelenggaraan M5, Muntun bekerja sama dengan DOT untuk memajukan e-sport tourism di Filipina. Melihat track record tim Filipina sejauh ini, tentu tidak salah menjadikan Filipina sebagai host M5. Pasalnya, Filipina jadi basis negara terkuat di skena Pro Mobile Legends saat ini. Fakta yang pertama, M5 Mobile Legends diadakan di Filipina. M5 akan jadi bagian dari roadmap kompetitif Mobile Legends di tahun 2023 ini. Sebelum M5 diadakan, tim profesional harus melewati beberapa kompetisi seperti MWI 2023, MPL setiap divisi dan regional, hingga MPLI 2023. M5 diperkirakan masih akan menggunakan format pertandingan yang sama dengan M4, di mana 16 tim dari 12 regional akan bertarung sampai tersisa satu tim yang pantas menyandang predikat juara dunia. Lantas, di mana lokasi M5 akan diselenggarakan? Untuk lokasi venue M5, 3 lokasi telah dipilih untuk mengadakan 3 fase turnamen, yaitu fase wildcard, group stage, dan playoff. Untuk fase wildcard akan diadakan di Geospace Selangor, Malaysia pada tanggal 23 hingga 26 November 2023. Berpindah ke Filipina, babak group stage berlangsung di FVM Convention Center Quezon City pada tanggal 2 hingga 12 Desember 2023. Puncaknya, babak playoff akan diadakan di Rizal Memorial Coliseum Manila yang bersejarah pada tanggal 15 hingga 17 Desember 2023. Layaknya tim-tim Indonesia di M4, M5 yang berlangsung di Filipina akan jadi faktor positif untuk tim tuan rumah yang mendapatkan suntikan moral besar dari penonton kandang. Bagaimana menurut kamu sendiri? Lanjut, harga tiket M5. Sobat Indogamers, tiket Early Bird untuk PH Super Pass dan MVP Pass sudah dijual dengan berbagai keuntungan menarik dibandingkan tiket biasa. Untuk tiket PH Super Pass seharga $51.7, memberikan akses ke seluruh match dari group stage hingga playoff yang menampilkan tim Filipina. Sementara itu, MVP Pass akan memberikan kursi prioritas bagi pemegang tiket serta kesempatan untuk meet and greet bersama tim peserta. Tiket MVP Pass bisa dibeli per pertandingan dengan harga $8.9 untuk group stage dan $12.5 untuk playoff fase 1. Dan $21.4 untuk playoff fase 2. Dan yang terakhir, $57 untuk grand final. Tiket wildcard dan reguler bisa dibeli mulai 4 November 2023. Sementara itu, tiket early bird sudah bisa kalian beli sampai 3 November 2023 mendatang melalui website slashevent.com. Oke, kita lanjut. 8 tim berpartisipasi di tahap wildcard di Malaysia. Panggung M5 World Championship Wildcard akan digelar pada November 2023 di Malaysia. Acara ini akan menampilkan 8 tim yang bersaing untuk 2 slot penyisihan grup untuk acara utama yang akan diadakan di Filipina Desember ini. Tim di tahap kartu liar, kejuaraan dunia M5 akan diputuskan melalui turnamen kualifikasi lokal di wilayah masing-masing. Sampai sekarang, tim-tim terbaik yang dikonfirmasi berpartisipasi dalam tahap wildcard adalah Imperio dari Mongolia, tim SMG dari Malaysia, Umbrella Squad dari China, For Medical Esports dari Nepal, Nightmare Esports dari Brazil, tim Lil Gun dari Bangladesh, tim Falcons dari Arab Saudi, dan yang terakhir Keep Beast Gaming dari China.
Ngunun telah secara resmi mengungkapkan melalui postingan di Facebook bahwa tahap M5 World Championship Wildcard akan diadakan di Geospace Selangor, Malaysia pada tanggal 23 hingga 26 November 2023. Lanjut, hadiah uang turnamen untuk pemenang M5. Setelah tahap M5 World Championship Wildcard, acara akan dilanjutkan dengan grup dan babak gugur yang dijadwalkan berlangsung di Filipina pada Desember 2023. Selama fase ini, tim akan bersaing untuk kejayaan tertinggi dan juara M5 akan mengamankan bagian terbesar dari total hadiah $900.000. Pengenalan format wildcard telah merevolusi turnamen, menanamkannya dengan keunggulan yang mendebarkan dan dinamis sambil meningkatkan pentingnya kejuaraan dunia M5 ke level baru, merangkul tim dari wilayah yang lebih luas. Format ini tidak hanya menunjukkan keterampilan mereka di panggung global, tetapi juga menciptakan jalan bagi tim yang kurang tersorot untuk bersinar. Itulah fakta-fakta menarik mengenai M5 World Championship. Karena bahasan gue udah selesai mengenai M5 World Championship, jadi waktunya gue undur diri. Thanks for watching and see you again in my next video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe buat dapetin info tentang game lainnya. Bye-bye, salam Indo Gamers.